Ternyata sekarang udah pagi. Aku harus cepat-cepat mandi karena hari ini adalah hari pertama kali aku masuk SMP baru. Karena aku tidak ingin telat, jadi aku harus cepat-cepat mandi. Akhirnya aku selesai juga. Aku langsung pergi sekolah aja deh, nggak butuh sarapan. Takutnya terlambat. Aku langsung aja pergi. La 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 la. Aku jalan kaki aja deh. Mudah-mudahan aja aku nggak terlambat karena hari ini adalah hari pertama kali aku sekolah di SMP baru. Alhamdulillah aku udah hampir sampai di kelas aku. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, anak-anak, perkenalkan, ini teman baru kalian. Silakan perkenalkan dirimu ya. Baiklah, Pak. Perkenalkan, nama aku Adijah, umurku 12 tahun. Salam kenal. Kok mereka gak menjawab ya? Perasaanku agak tidak enak nih. Adijah ya, bagus sekali nama kamu. Ya sudah, Adijah, silakan kamu pilih di mana tempat duduk yang kamu mau ya. Baiklah, Pak. Aduh, aku mau duduk di mana ya? Aku duduk di sebelah situ aja deh. Aduh, deg-degan banget nih. Anak-anak, silakan buka buku bahasa Indonesia ya. Kerjakan PR halaman 7-10. Baik, Pak. Baiklah anak-anak, segitu aja pembelajaran kita hari ini dan silakan istirahat ya. Halo, perkenalkan nama aku Fumi. Halo Fumi, perkenalkan nama aku Adijah. Wah, nama kamu bagus sekali. Yuk kita istirahat sama-sama. Boleh, ayo. Ayo kita istirahat aja di kantin tempat itu, di kantin tempat membeli macam-macam. Oh, jadi di dekat sini ada kantin ya? Iya dong, kan sekolah. Oh, begitu. Nah, jadi ini dia kantinnya. Halo, kamu ingin beli apa? Di sini ada macam-macam. Kamu mau beli apa? Aku gak usah beli apa-apa. Masalahnya aku orangnya sederhana. Lagian juga aku gak bawa duit. Oh ya udah, aku akan jajanin kamu. Gak usah. Gak apa-apa, tenang aja kok. Aku bisa bayarin kamu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Bah, saya akan beli yakisoba dengan makunochi ya. Iya, terima kasih. Sama-sama, Mbah. Makasih ya udah mau jajanin aku. Iya, sama-sama. Akhirnya kita selesai juga jajan di kantin ya. Makasih ya udah mau bayarin aku. Iya, sama-sama. Tenang aja. Kamu anaknya orang kaya ya? Iya. Jadi aku setiap hari bisa bayarin kamu kok kalau mau belanja di kantin. Kalau mau kamu mau belanja langsung bilang aja ke aku ya. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Yuk kita makan di tempat makan di sini. Ayo. Ayo dimakan. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Aku makan yakisoba. Enak banget. Kalau aku makan makunochi bento. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya, bel masuk udah bunyi tuh. Ayo kita langsung aja masuk ke kelas. Oke.
Woi, kamu sengaja ya merebut sahabat aku, hah? Aku nggak bermaksud begitu. Nggak bermaksud ya? Oh, jadi kamu orang gitu. Dasar anak kurang ajar. Itu tuh sahabat aku. Udah pandai-pandai aja ya kamu ngerebut sahabat orang. Jangan-jangan kamu memang sengaja dipindahin dari sekolah kamu yang lama karena kamu suka merebut sahabat, iya kan? Enggak kok, aku cuman diajak dengan Fumi. Alasan aja itu. Hikari, bisa gak sih tolong dijaga mulutnya? Iya, ada apa sih kamu Fumi, ikut campur urusan aku aja. Kamu tuh sahabat aku, kamu mau berteman dengan orang miskin kayak gini. Ogah ya, kita tuh kan di sini orang kaya semua. Iya, aku tahu. Cuman kasihan dia yang gak punya teman kalau kamu ngeledek kayak gitu. Emangnya dia salah apa sama kamu? Ya iyalah salah dong, dia itu udah merebut kamu. Merebut? Oh, jadi mentang-mentang dia merebut aku, kamu langsung ngebuliin dia. Kamu orangnya kayak gitu. Fumi, kamu mau berteman dengan orang miskin? Ya biarinlah, emangnya alergi apa? Iyalah. Teman-teman, aku ke WC dulu ya. Sana aja pergi ke WC, siapa yang peduliin? Rasain tuh. Tuh, aku kasihan banget dengan dia. Aku ingin melihat dia di kamar mandi dulu dah. Mudah-mudahan saja dia tidak kenapa-napa. Ajijah, kamu gak kenapa-napa. Ayo ikut aku ke kelas. Gak mau. Ya udah, kita jalan-jalan aja ya. Kasihan Ajijah nih. Aku harus membuat dia bahagia dulu. Aku ajak dia kemana ya? Aku ajak aja dia bermain atau minum teh hijau di sana. Ajijah, yuk kita minum teh hijau sama-sama. Kasihan Ajijah, aku udah ajak main tapi dia masih nangis. Sepertinya dia merasakan sakitnya. Aku harus mengajak dia bermain. Tapi di mana ya? Di sini kan SMP, nggak punya taman. Gimana ya? Gimana ya? Aduh, aku harus berbuat sesuatu. Nah, aku ajak aja dia untuk duduk-duduk di bangku dekat tempat taman schoolyard. Pasti dia senang. Ajijah, ayo kita pergi ke schoolyard. Di sana ada tempat duduk loh. Kasihan sekali Ajijah. Aduh, teman-teman aku itu kurang ajar banget. Aku benci banget dengan mereka. Nanti aja aku orang miskin kayak si Ajijah. Aku gak boleh bilang begitu. Ajijah, yuk kita duduk di bangku sana. Iya. Ajijah, kamu jangan nangis lagi. Nanti aku beliin es krim ya. Gak mau. Gimana ya untuk membahagiakan dia? Kayaknya dia lemah. Aku ajak dia pergi ke taman atau ke amusement park. Ajijah, nanti kita pergi ke amusement park yuk. Aku yang bayarin kok. Tenang aja. Benarkah? Iya. Kamu mau kan? Iya, aku mau. Nah, gitu dong, ceria sedikit. Makasih ya Fumi, kamu sahabat aku yang paling baik. Iya, sama-sama. Yuk kita ke kelas. Aku gak mau ke kelas, aku nanti dibully lagi. Gak apa-apa, aku bisa halangin kok. Tenang aja.
Iya, baiklah. Ya udah, ayo kita ke kelas. Tenang aja, aku akan selalu melindungimu kok. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Dia selalu menganggapku sebagai sahabat dia. Mudah-mudahan saja Fumi selalu begini setiap hari. Ngomong-ngomong Fumi, kamu benar-benar ingin jadi sahabat aku? Ya iya dong. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, jangan pegang bahu aku dong. Gak apa-apa, kan kita emang-emang sahabat sejati. Iya sih, cuman ya udah deh. Ada yang lagi atraksi tuh Fumi. Iya Ajijah, mungkin mereka lagi beratraksi yang serius banget. Ngomong-ngomong Fumi, aku jadi takut masuk ke kelas. Tenang aja, tenang. Hikari masih ada di meja belajarku. Gimana nih, aku deg-degan. Tenang aja, aku akan ngurusin tuh si Hikari. Dasar tuh anak ya. Kalian berdua ngapain bersama-sama, ha? Hikari, tadi... Gak usah banyak ngomong. Sekarang, lu lepas bahunya si Fumi. Hikari, jaga omongan lo ya. Iya, ada apa? Kamu selalu ya melindas anak-anak yang miskin, ha Hikari? Iya, emangnya kenapa? Ya kan emang miskin. Ya dari rambutnya aja gak berwarna. Sama tuh kayak Tai Chi. Tetapi aku orangnya bukan... Stop! Kamu jangan banyak bicara dong Ajiyah. Maaf, tapi aku bukannya merebut sahabat kamu. Tapi aku... Ih dasar lu, kurang ajar banget nih anak. Maaf Hikari, aku gak sengaja. Udah, minggir sana dari tangannya si Fumi. Fumi, sini kamu. Ajijah, kalau aku bilang 1 sampai 3, kita langsung lari ya. Perginya ke arah mana? Kiri. Baiklah. 3, 2, 1, lari. Iya. Woi, tunggu. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan giveaway. Tapi sebelum kita giveaway nih teman-teman, aku akan kasih 2 buah tutorial. Yang pertama banyak banget yang di request teman-teman. Kak, gimana sih cara untuk bikin tongkat gitu kan teman-teman, banyak yang request kayak gitu ya teman-teman tutorialnya. Dan langsung aja kita mulai. Pertama itu pencet menu ya teman-teman. Tunggu jangan invisible UI dong, nanti enggak itu, nanti teman-teman enggak ngerti. Pertama pencet menu teman-teman, terus ke cara edit, lalu ke item ya. Terus kita pilih kalau enggak salah yang Rick Hand. Scroll ke bawah sampai ada tulisan mikrofon. Tuh. Mikrofonnya kita atur-atur aja. Nah, kita tekan kurang X yang X kurang. Kita tekan Z kurang. Z tambah ya, teman-teman. Oke, dikiniin. Nah. Kurang lagi X-nya kah? Oh, enggak ditambah lagi. Nah, nih. Terus kita pas-paskan dia dipegang. Nah, udah jadi tongkat. Ini kan udah jadi mic baru, teman-teman. Kita panjangin. Jadi scroll ke bawah dulu guys. Sini tekan yang ini, terus kita panjangin. Kita langsung aja ke bawahin. Jangan lupa di lokalkan ya. Oke, biar mirip kayak tongkat kayak gini. Nah, terus kasih warna coklat agak ketuaan ya guys. Nah, jadi tongkat deh teman-teman. Tuh, lihat. Jadi kita jalan kemana-mana pakai jadinya tuh kayak tongkat gitu guys. Itu aku terinspirasi banget dari, bukan dari channel orang ya teman-teman. Aku terinspirasi banget langsung. Karena mumpung juga kelihatan ada mic dan pose modenya itu lumayan bagus juga. Dan aku jadikan kayak tongkat gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Tutorial yang kedua.
Gimana ya cara bikin orang berpelukan, teman-teman? Jadi yang pertama kita pergi dulu ke tempat yang banyak orang, guys. Jadi yang pertama itu aku akan apakan si Ayumu. Kan di sini ada si Ayumi nih, guys. Bukan ya, Ayumi yang mana? Nah, itu dia. Ceritanya, guys, mereka itu lagi bertengkar, guys. Ya, mereka itu lagi bertengkar berdua. Nah, kita damaikan mereka ya, teman-teman. Yang pertama caranya itu kita whitekan dulu kedua-duanya. Kita laki-lakinya dulu ya, kita letakkan dulu di sini. Nah, kita peluk dulu. Ini siap-siap ke pose mode ya, teman-teman. Nanti kan dia kan pertama ke cara edit, guys. Siap-siap tekan ke pose mode dulu. Nah, tekan X, tekan talk, terus tekan hook, tekan talk langsung, guys. Tekan cara edit secepat mungkin ya, teman-teman. Cara edit dan kurang sampai nomor 1. Nah, nih. Nah, guys, udah berhenti, dia udah kayak mematung, teman-teman. Setelah itu jangan lupa di-white-kan. Oke, kita udah di-white-kan. Dan setelah itu di sini juga kita peluk. Kita peluk juga ya, teman-teman, ini. Tekan talk langsung dan tekan cara edit langsung dan kurang. Nah, reset lock start dulu. Nah. Jangan lupa juga di-white-kan, guys. Terus kita collision karakter. Nah, igron collision karakter ya, teman-teman. Nah, kita kesini dulu. Nah, ini udah collision karakternya ya, teman-teman. Ini juga udah aku white-kan. Kita giniin lagi. Nah, ini udah aku white-kan ya, guys. Terus kita hold hands dengan dia. Kan dia masih berpose pelukan tuh, guys. Terus kita setting aja deket-deket dengan dia. Oke, ini agak sedikit perlu apa ya? Aduh, tembus. Pokoknya harus sampai bagus aja ya, teman-teman. Oke. Agak sedikit susah nih. Nah, jadi deh, guys. Tuh lihat, guys. Tuh mereka berpelukan kan? Padahal ini nggak bisa kita apa? Padahal ini karakternya itu nggak bisa, nggak ada yang bisa kita gerakin apa, karakter yang tidak bisa digunakan atau karakter yang tidak bisa kita gerak-gerakin gitu ya, teman-teman. Tuh lihat. Tuh, guys. Nah, jadi gini, teman-teman, mereka tuh udah berpelukan. Cuma mereka tuh kayak di kolision giniin gitu. Cuma ya enggak apa-apalah, bisa juga jadi cerita ya kan. Den. Dan biar lebih teman-teman mengerti ya, karena ini kan mereka ceritanya kan lagi marahan nih, guys, ya. Kita commit me. Aduh. Hei, kamu ngapain lari dari saya? Sudah saya white kan kamu tuh. Tunggu, guys, ini anak ya kan? Aduh, dia malah pergi dong. Yaudahlah, kita setting lagi. Lepas. Nah, mereka tuh di white kan gitu ya kan? Gimana sih? Ayumi juga diwaitkan ya, teman-teman. Tuh mereka kan udah berpelukan tuh, teman-teman. Berpelukan sekali. Nah, langsung aja ke Furuka. Furuka kita peluk, terus tekan talk. Dan kita kurangin lagi biar lebih mengerti, guys. Kita kurangin lagi. Hampir tipis banget. Oh iya, jangan lupa diwaitkan lah. Nanti dia malah ngilang-ngilang juga ya. Kita puji-puji dulu si Kazuo. Tahu kita kecilkan, kita apa, lambatin gitu ya, guys. Lah, nah, kita hold hands dulu, teman-teman. Kita bikin dia tuh berkepelukan gitu ya kan. Oke, kita letak action. Nah, ini si Kazuo-nya harus di-white-kan nih, cuman agak sedikit susah. Kazuo. Nah, nih. Tuh, guys, mereka berpelukan kan? Tuh, ini juga. Tuh, bagus. Oh iya, guys, ada lagi satu tutorial. Aku baru ingat. Namanya itu kayak tutorial cara menerbangkan balon. Jadi pertama ambil satu karakter yang bisa digunakan dan satu karakter juga yang bisa digunain ya, teman-teman. Tapi kalau kalian mau buat film, kalau ada karakter yang tidak digunakin, pakai itu aja. Kayak aku mau bikin drama tentang Ajijah, guys, ya, teman-teman.
Nah, aku nggak gunain karakter boynya dalam itu ya teman-teman. Tunggu dulu, jangan kasih ke dengan kolision dong. Nah nih, jadi boynya itu pertama di commit me-in dulu guys, terus pergi ke shrine, kita action festival shrine dulu. Nah setelah itu teman-teman, kita pergi ke ujung sana buat balon-balon ya. Kita beli balon, terserah mau balon apa, balon kesukaan kalian juga boleh. Terus kita call dulu boynya guys. Ya mana si boynya ini mungkin ya. Aha, yap. Terus kita give boynya itu balon apa, balon rabbit gitu ya teman-teman. Boynya jangan lupa juga untuk di invisible karakter gitu ya teman-teman. Jangan balonnya, balonnya juga enggak. Terus jadi girls ya teman-teman. Nah itu kayak apa tuh, kayak balon dikejar apa di, kayak dikejar balon. Terus biar lebih cocok jadi balon terbang itu teman-teman, ini kita pakai jetpack dulu lah ya kan, biar bisa ya kan. Tuh guys, kayak balon terbang. Tuh, kayak balon terbang guys. Tunggu ya teman-teman. Walah di bawah kita dong. Ya di bawah kita. Eh kamu di mana sih? Nah jangan lupa kita bye-bye-kan teman-teman. Wah, wah, wah parah. Wah itu dia balonnya guys. Ya elah, kenapa balonnya didiam ya kan? Tunggu guys, kita talk dulu dengan orangnya, tapi kok nggak bisa di talk? Udahlah, orangnya aneh banget. Tuh, kita sentuh dia lari lagi. Ah, tolong, ada balon terbang. Nah, tuh kan kayak balon terbang kan tuh guys tuh. Lucu jadinya, itu kan. Sebelum dibayi-bayi, nah udah dibayi-bayi kan. Dan jadi teman-teman, langsung aja kita giveaway. Silakan masukkan kode voucher yang ada di sini ya teman-teman. Selamat bagi yang mendapatkannya, semoga bermanfaat guys. Bagi yang belum mendapatkannya, jangan kecewa ya. Insya Allah pada video selanjutnya akan ada lagi vouchernya. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.